Tim Macan Satreskrim Polresta Jambi kembali mengamankan 7 pelaku pembobolan toko HP nih di Jalan Patimura. Nah, bukan cuma itu, 7 pelaku nih dihadiahi timah panas. Makan tuh timah panas. Gimana pantauannya? Nih dia pantauan Bang Jack. Inilah aksi pembobolan toko handphone di Jalan Kapten Patimura nomor 23 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alambara Kota Jambi pada Jumat 4 November lalu sekira pukul 3 dini hari. Kurang dari 24 jam, 7 pelaku pembobolan toko handphone tersebut berhasil ditangkap di Macan Satreskrim Polresta Jambi. Para pelaku tersebut bersembunyi di RT 1 Desa Muaro Medak, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. 7 pelaku dihadiahi timah panas karena sempat memberikan perlawanan dengan senjata tajam saat ditangkap. Para pelaku ini merupakan warga Sumatera Selatan, di antaranya Kardia Yanto, 49 tahun, M. Ainin, 46 tahun, Beni, 42 tahun, Burhan, 60 tahun, Safidin, 50 tahun, Nofri, 29 tahun, dan Teguh, 43 tahun. Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kompol Afrito Marbaro mengatakan bahwa pelaku merupakan spesialis pencurian brankas antar provinsi. Saat beraksi, pelaku membagi peran dengan menentukan TKP, mengamati situasi, driver, hingga bertindak ke dalam TKP dengan menjebol pintu ruko hingga membobol brankas. Dalam hal ini, pelaku membobol brankas menggunakan mesin las yang berisi 76 unit handphone, berbagai speaker aktif, dan uang tunai, sehingga total kerugian mencapai 165 juta rupiah. Kami sudah mengamankan pencuri ataupun pembobol brankas lintas provinsi yang berhasil kami amankan sebanyak 7 orang yang berada tepat di belakang kita saat ini. Brankasnya spesialis brankas. Jadi spesialis brankas, mau itu brankas yang ATM, rumah, ataupun tempat-tempat penyimpanan uang. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.